Halo, pemirsa setia channel YouTube PT Indosat Persada. Jumpa lagi dengan saya, Divisi Marketing, Packaging Equipment PT Indosat Persada. Nah, kita mengenal banyak sekali metode pengemasan dalam penerapannya. Nah, salah satunya adalah metode vakum. Jadi, metode vakum ini yaitu metode pengemasan di mana dengan cara menghampakan udara ya. Nah, tujuannya adalah untuk membuat suatu produk itu supaya lebih awet dan juga tahan terhadap bentuk-bentuk mikroba ataupun bakteri supaya tidak bertumbuh. Nah, di depan saya ini sudah terdapat dua mesin vakum sealer dari PT Indosat Persada dengan tipe WLFC 260T1A dan yang satunya ini bertipe WLFC 300T1A ya. Nah, jadi fungsi dari kedua mesin ini adalah untuk mengemas dengan cara memvakum kemasannya. Mau tahu bagaimana fitur dan kegunaan dari mesin WLFC 260T dan 300T ini? Simak terus video ini sampai selesai. Sekarang kita akan lihat untuk tampilan dari kedua mesin ini ya. Kita lihat untuk bodinya, ini dibuat sangat simple desainnya dan juga kokoh dengan bahan stainless steel ya. Dan juga food grade ya. Jadi ini juga memang dibuat untuk peruntukan untuk kemasan atau mengemas makanan. Nah, lalu kita lihat untuk bagian penutup chambernya ini ya. Nah, ini menggunakan bahan kaca organik ya dengan ketebalan kurang lebih 2 cm. Nah, ini kita lihat juga tembus pandang ya. Jadi bisa melihat proses vakum di dalamnya. Jadi sama juga untuk unit ini. Nah, untuk dimensi dari kedua tipe mesin ini, untuk mesin yang 260T1A ini dia memiliki dimensi 33,5 cm, lalu juga untuk lebarnya 48,8 cm, dan untuk tingginya dia memiliki 36 cm ya. Nah, lalu untuk mesin yang 300T1A ini ya, dia memiliki dimensi panjang 394 cm, lebarnya 48,2 cm, dan untuk tingginya 39 cm ya. Nah, yang membedakan dari kedua mesin ini kita bisa lihat untuk bagian heaternya. Nah, untuk tipe 260T1A di sini, ini untuk bagian heater sealingnya, ini memiliki panjang 26 cm ya. Jadi untuk maksimal lebar dari plastik yang ingin disegel itu sekitar 25 cm. Oke. Berbeda dengan yang tipe 300, dia lebih lebar. Jadi ini memiliki panjang 300 cm ya. Ya, jadi untuk pengemasannya bisa lebih lebar. Nah, ini tergantung kebutuhan dari para pemirsa di rumah ya. Untuk tipe 260T1A dan 300T1A ini juga bisa dilihat perbedaannya ada di bagian hooknya ya. Di sini terdapat hook di sebelah kiri, hanya satu, sementara di tipe yang 300T1A ini terdapat dua hooknya ya. Jadi penahannya ada dua, sebelah kiri dan kanan. Nah, mungkin kalau dari segi perbedaan hanya itu yang ada di ini, di dua tipe ini. Kita lanjut untuk bagian control panel di kedua mesin ini. Nah, switch on ya, itu berada di samping kanan mesinnya ya. Jadi di sini ada switch-nya, tinggal diputar ya untuk on dan off-nya. Nah, di sini ada panelnya untuk mengatur ya fungsinya. Nah, kita lihat kedua tipe ini sama ya. Jadi untuk pengaturannya di sini terdapat
pressure gauge-nya. Ya, ini untuk mengetahui tekanan dari proses vakum yang ada pada mesin ini. Nah, lalu di sini ada tombol emergency stop. Fungsinya adalah untuk mematikan mesin ini pada saat beroperasi ya. Nah, di sini ada tombol set. Set ini fungsinya untuk mengatur waktu vakum yang dilakukan ya. Jadi untuk waktu vakum di sini bisa diatur dari 0 sampai 99 detik. Lalu juga untuk waktu coolingnya itu juga bisa di set sama 0,01 sampai 9,9 detik. Nanti di sini akan muncul timenya, angka timenya digital. Lalu di sini untuk pengaturannya ya, dinaik turunkan. Oke, di sini ada program untuk mengatur bagian penggunaan si mesin vakum ini. Selanjutnya di bagian belakang dari mesin vakum ini terdapat jendela ya untuk memastikan oli yang terdapat pada pompa vakumnya itu bisa kita cek ya kadarnya apakah kurang atau cukup untuk melakukan pengoperasian dari mesin ini. Jadi di belakang sini ada tampilan jendelanya. Nah, untuk mengisi ulang olinya sendiri ini bisa dibuka ya bagian plat di belakang mesin ini, tinggal dibuka bautnya aja, nanti bisa diisi ulang. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian dalam chambernya ya. Oke. Nah, ini tadi tutupnya ya, dia sangat tebal dan juga aman ya. Jadi ketika proses atau pengoperasiannya cukup ditekan, otomatis akan berjalan operasi untuk penarikan udara yang ada di dalam chambernya ini. Di sini ada apa aja yang didapat nih ya, tadi belum dibahas. Nah, ini kita dapat satu botol oli 300 ml. Di sini dapat juga kabel ya untuk powernya. Lalu juga double tip ya, ini untuk mengganti silikon yang ada di atas sini untuk tutupnya. Nah, ini juga ada teflon cloth-nya ya. Ini untuk mengganti teflon cloth yang ada di sini untuk heater-nya, pemanasnya. Nah, untuk heater-nya ini bisa dicopot pasang. Jadi mudah sekali ya untuk perawatannya. Oke. Nah, mesin ini juga sudah dilengkapi dengan manual book dan juga kartu garansi ya. Harus dibaca dulu sebelum penggunaan. Ya, supaya lebih tahu dan juga tidak salah dalam pemakaiannya. Nah, ini kita bisa lihat juga nih ya, untuk bagian tutupnya ini, dia nggak datar atau nggak rata begini aja, tapi ada bagian cembungnya di tengah. Ya, ini fungsinya adalah mempermudah dalam proses vakum produk yang mungkin seperti ayam utuh ataupun produk-produk lainnya. Jadi ini juga bisa digunakan ya untuk memvakum seperti itu. Nah, lalu untuk kedua tipe ini memiliki daya listrik itu maksimal di 0,4 kW ya atau 400 watt. Nah, itu untuk dayanya. Nah, mungkin kita akan coba salah satu mesin ini hasilnya seperti apa. Langsung aja kita coba ya. Nah, ini sudah disiapkan satu mesin untuk dioperasikan ya. Kita akan coba untuk mesin tipe Voxler yang bertipe 260T1A ini ya. Nah, ini sudah disiapkan kemasan dengan menggunakan plastik yang polos. Untuk isinya adalah biji kopi ya. Nah, untuk mesin ini pun kemasannya sendiri sebenarnya ada beberapa macam ya. Salah satunya seperti ini dan ada juga yang emboss. Yang emboss itu dia punya karakter lebih bergelombang ya. Jadi pada saat proses pemvakuman itu dia lebih kencang atau lebih ngepres. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kita akan coba untuk yang kemasan yang seperti ini. Ini kita nyalakan.
Nah, di sini ada display-nya. Kita bisa lihat kalau dalam posisi standby. Nah, ini dia tidak ada bentuk angkanya ya. Jadi hanya strip di dua angka itu. Nah, untuk melakukan settingnya, ini hanya ditekan tombol set ya. Nah, di sini proses vakumnya 40 detik. Ini kita bisa ubah dengan cara turun atau menaikkan waktunya. Nah, kita ubah jadi 30 detik ya. Atau 25 di sini. Nah, 25 detik untuk proses lama vakumnya ya. Lalu di sini untuk seal-nya 1,2 detik. Ini bisa dinaik atau turunkan. Nah, jadi 1,5 ataupun 2 detik. Di sini. Nah, lalu set lagi untuk cooling-nya. Cooling-nya bisa 3. Di sini kita turunkan jadi 2,5 ya. Oke, ini sudah di set. Sekarang kita ke mode standby lagi. Nah, kita akan coba vakum. Nah, kebetulan untuk ukuran dari plastik ini 17 cm untuk panjangnya 25 ya. Jadi ini hanya masuk untuk satu saja. Ya. Kalau dibuat seperti ini, dua, ini hasilnya tidak akan maksimal ya. Nah, sekarang untuk prosesnya tinggal ditekan aja, tutup langsung. Nah, di sini waktunya berjalan. Nah, di sini untuk tekanannya, kita bisa lihat untuk minimal tekanannya itu harus berada di atas 0,0 MPa ya. Karena kalau di bawah 0,6, itu menandakan ini vakumnya tidak berhasil ya. Oke, dia otomatis terbuka kalau sudah selesai. Nah, otomatis terbuka, lalu ini hasilnya. Oke, jadi kencang sekali ya. Udara di dalam plastik sudah tidak ada. Ini rapi sekali dan juga benar-benar terjaga nih untuk proses vakum dan sealnya. Oke, ini contohnya. Jadi selain biji kopi, mesin ini bisa digunakan untuk biasanya untuk frozen food ataupun buah, sayur, dan yang lainnya ya. Jadi memang penutupan mesin ini nggak hanya untuk biji kopi seperti contoh di sini ya. Oke, cukup mungkin untuk pengoperasiannya. Bisa dilihat untuk hasilnya sangat maksimal sekali. Jadi untuk kesimpulan dari penggunaan mesin ini mesin sudah sangat baik sekali, terutama untuk para pembisnis ataupun dipakai di rumah tangga pun ini sudah sangat baik untuk menyimpan produk Anda supaya lebih awet dan juga terjaga, ya, lebih tahan lama tentunya. Nah, tipe ini juga mungkin bisa menunjang untuk para UMKM yang sedang membangun bisnisnya karena ukurannya yang cukup sederhana dan simple. Buat pemirsa yang ingin mendapatkan unit ini, bisa dilihat di website PT Indotara Persada ataupun di marketplace PT Indotara Persada. Nah, ataupun pemirsa bisa langsung kontak ke salesnya langsung, bisa ditanyakan untuk spesifikasi dan juga untuk harga dari mesin ini. Dan untuk unit ini juga sudah dilengkapi dengan garansi dan juga untuk ketersediaan spare part di PT Indotara Persada. Nah, pemirsa juga bisa berkunjung langsung di showroom PT Indotara Persada, lokasinya di Cikupa, Tangerang ya. Jadi kita open sekali untuk pemirsa yang ingin datang melihat unit-unit yang ada di PT Indotara Persada. Nah, kami juga mengundang untuk para konten kreator yang ingin berkunjung ke PT Indotara Persada untuk membuat kontennya. Di sini ada banyak sekali produk yang bisa dibuat konten-kontennya nanti. Nah, dan juga bagi pemirsa yang belum like dan subscribe channel YouTube PT Indotara Persada, silahkan di like dan di subscribe channel YouTube-nya. Dan juga jangan lupa di klik lonceng supaya tidak ketinggalan video-video yang menarik berikutnya.
Nah, boleh juga pemirsa untuk isi kolom komentar, kasih masukan kira-kira apa sih yang ingin direkomendasikan untuk di review berikutnya, ataupun kasih pendapat tentang produk-produk di PT Indotara Persada. Itu saja cukup, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.